Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat siang dan selamat berjumpa lagi. Baik, sobat mania semuanya. Jadi pada kesempatan siang kali ini saya mengunjungi tempatnya sang maestro bonsai, yaitu Mr. Noneng. Ya, mudah-mudahan ini nanti orangnya ada di rumah kawan ya. Bah. Nah. Ayo ikuti keseruannya sampai selesai. Jadi tanpa berlama-lama kawan ya, kita langsung review jenis bahan bonsai apa saja yang beliau miliki. Dari depan ini ada jenis bahan bonsai serut ya. Ini bagus. Kita lanjut. Yang ini bahan bonsai okroikri ya, atau gambiran. Gambiran yang sudah diokulasi sama Hokiante kawan. Ini subur sekali. Itu sambungannya juga tidak tampak ya. Ya, kita lanjut. Kemudian ini sisir kawan. Ini ekstrim, kecil tapi ekstrim. Ya, karena waktu itu saya sempat review di tempat yang sama, yaitu di tempat saudara Noneng pada pas malam hari ya, jadi kurang begitu tampak lebih jelas gitu. Ini adalah sancang yang pupusnya lincip. On the rock, di atas batu. Ini serut jumbo, kawan. Nah, yang ini serut rap. Tampaknya buat sancang. Ini yang panjangnya 2 meter waktu itu udah mulai bagus pertumbuhannya ya. Ini serut kawan, panjang sekali ini. Masih bahan bonsai serut kawan. Nah, ini yang pas saya review malam hari waktu itu baru saja dinolkan. Nah, sekarang sudah tumbuh tunas baru ya. Ini sini sudah sempat ini pameran pada eventnya Tunggak Semi ya, dapat bendera hijau. Namun sekarang ini bahan dinolkan kembali, yang pada waktu itu posisinya tegak itu, sekarang lebih ekstrim lagi, dibuat lebih ekstrim ya. Nah, lanjut yang ini sisir.
ini kayaknya agak tidak waras ya. Daunnya ada yang bolong-bolong. Pohon bonsai seret kuat sekali. Sing iki ya sing anu ini tunggak semu ya. Karo kae ya. Iki sing kok nolne kae. Bakal surrealis ya. Jan kok nolne foto iki. Kalau dibuat formal memang enggak cocok dengan postur tubuhnya. Kalau surrealis ini ya sip lah. Ya. Sekali. Itu yang ada yang di sana di atas tebing. Coba kita lihat agak dekat. Ini. Di sana backgroundnya suketan kawan ya, jadi tidak begitu tampak jelas. Ngomong-ngomong, ini saudara noneng. Memang bakat seni bonsai dari sejak kecil. Namun ini tidak pernah untuk dijual ya, karena dia tidak butuh duit. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasi juga perhatiannya. Kita lain kali ketemu lagi pada channel yang sama. Ada channelnya Gones Vlog. Dengan akhir kata, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.